Wakil Ketua DPR Fadli Zon mengapresiasi penegak hukum yang telah berupaya melakukan penangkapan terhadap pengemplang dana bantuan likuiditas Bank Indonesia atau BLBI Samadikun Hartono pada Jumat kemarin. Fadli mengatakan masih banyak buronan pengemplang BLBI yang berkeliaran di luar negeri dan membangun usahanya di Indonesia. Kerja dari beberapa instansi penegakan hukum, kita berharap lebih banyak lagi mereka yang selama ini menjadi DPO bisa segera dilakukan satu penindakan hukum, ya, sehingga ada keadilan, ya. Saya kira masih ada orang-orang yang menjadi pengemplang BLBI di luar sana yang masih bebas dan bahkan masih terus berusaha di dalam negeri juga.